pada zaman darurat 1948, Parti Komunis Malaya PKM bertindak kejap melakukan pemberontakan bersenjata, membunuh, menculik dan melakukan kemusnahan di tanah Melayu sehingga undang-undang darurat diisytiharkan pada 18 Jun 1948. Susulan insiden itu, pasukan Home Guard ditubuhkan pada tahun 1951 demi menentang ancaman komunis. Wartawan Ruzihanis Abdul Rahman menyingkap perjuangan wira itu dalam mempertahankan tanah air. Home Guard atau pasukan keselamatan yang dianggotai oleh penduduk kampung bertindak berani dengan melindungi masyarakat daripada ancaman komunis. Tanpa mengira kaum lelaki mahupun wanita, wira kampung pada ketika itu sanggup menggadai nyawa demi negara. Dan semangat itu wajar untuk kita teladani. Meskipun telah mencapai usia 110 tahun, bagi Arifin Madris, kenangan menjadi Home Guard pada usia 27 tahun di rantau Panjang Kelantan masih kekal dalam lipatan memorinya. Insiden diserang hendap tentera komunis di daerah Weng Sungai Golok ketika sedang bertugas bersama 6 lagi rakannya masih menjadi kenangan pahit bagi dirinya. Saya 7 orang. Senapai patuh ya belakangnya, 7 orang tadi. Bisa pada Weng lah dia panggil, Bukit Bongo. Siapa di situ? Oh, bunyi bedi dia. Bunyi pak pung, pak pung. Kata dia, weh. Saya pun lagi menusuk balik Umi Jitung, pokok, pokok besar tu. Lepas peri je lah, tak, dia tak tahu duduk mana. Bedi saya tu lepas peri je pung. Beliau yang pada ketika itu ditugaskan sebagai Ketua Home Guard bersyukur kerana semua yang terlibat dalam kejadian itu tidak mengalami sebarang kecederaan. Katanya penjajahan komunis itu cukup kejam. Hanya kerana tidak menyebut nama apabila ditanya, mereka akan dipukul. Malah ramai yang dibunuh dan mayat dicampak ke laut. Kamarudin Lee, 83 tahun yang menjadi Home Guard pada 1940 hingga 1959 pula menceritakan saat kepalanya hampir ditembusi tembakan pengganas komunis dalam satu pertempuran di Kuala Tembelin, Jerantut, Pahang. Ketika pertempuran, beliau bersama 11 anggota lain yang diketuai tokoh pejuang Allahyarham Nong Taib Santan atau lebih dikenali Pawang Nong sedang melakukan risikan sebelum diserang musuh. Bukan ku tujuh. Ku tujuh. Tempoh tu dia langkuai Kuala Tembelin. Masa itu kita pergi mengetik, dapat laporan tu kita pergi mengetik sampai sana lebih kurang itulah. Dan tujuh lebih itu, diorang berembuh lah. Yang baru kita orang tak nak ambil daun lah, orang kata tu, ambil lindungan lah masing-masing. Dalam serangan kira-kira 30 minit itu, seorang daripada pengganas berjaya ditumpaskan dan mencederakan beberapa orang yang lain berdasarkan kesan darah yang ditinggalkan. Wira yang tinggal di kampung seberang Tanjung Buloh Lipis berkata, beliau pernah ditugaskan membawa bot sebagai pengangkutan penduduk. Sehingga kini, Kamarudin masih menyimpan enjin bot lama yang digunakan untuk berulang-alik dari Kuala Lipis ke Kuala Medang dan Kuala Lipis ke Kuala Tembelin bagi tujuan pengangkutan pada zaman darurat. Katanya semangat pejuang masyarakat terdahulu cukup berbeza. Meskipun tanpa imbuhan dan peralatan lengkap, namun demi menyelamatkan negara daripada terus dijajah, mereka sanggup menganggotai Home Guard dan mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Laporan Rozihanis Abdul Rahman, Berita RTM.